Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan mempresentasikan salah satu makanan khas Jember, yaitu adalah Suwar Suwir. Sebelum kita mempresentasikannya, kami memperkenalkan diri masing-masing. Yang memperkenalkan, nama saya Ali Widianto. Nama saya Ahmad Hendri Fahmi. Nama saya Muhammad Suri Budiasan. Nama saya Muhammad Angga Pratama. Oke, sebelum masuk ke dalam informasi yang kita presentasikan sebelumnya, ini merupakan salah satu makanan suar-suarnya. Oke, bisa dilihat makanan khas Jember. Oke. Sejarah dari suar suwir, sejenis makanan ringan yang terbuat dari bahan dasar tape. Suar suwir ini memiliki bentuk persegi panjang, kecil dengan tampilan yang warna-warni. Sekilas makanan ini mirip seperti dodol. Sejarah dari suar suwir ini adalah makanan yang berasal dari Jember, Jawa Timur dan diciptakan saat masih pada masa kolonial Belanda. Untuk menggantikan makanan pokok atau saat bersantai untuk camilan. Suar suwir juga merupakan makanan ringan, dan pada tahun 2000-an, makanan khas Jember ini sangat populer dan menjadikan banyak varian rasa dan suar suwir tersebut. Komposisi suar suwir terdiri dari tape singkong, gula, sari buah, dan susu. Cara pembuatan suar suwir ini cukup mudah. 1. Tape dicampurkan dengan gula dan diaduk hingga halus. 2. Adonan dimasak dan diaduk. 3. Lalu beri perasa, lalu aduk hingga rata dan mengental. 4. Setelah mengental, lalu didinginkan, beri sedikit pewarna makanan. 5. Lalu potong kecil-kecil dan bungkus dengan plastik. 6. Selesai dan mudah kan? Sekian dari kami.